Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Garda Pemuda Negara Kesatuan Republik Indonesia menggelar kegiatan deklarasi kebangsaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Deklarasi kebangsaan ini digelar di alun-alun Kota Kupang, dihadiri oleh semua organisasi mahasiswa, organisasi pemuda Kota Kupang, Kabankes Bangpol NTT, para pimpinan agama dan ketua serta jajaran pengurus FKUB NTT. Dalam kesempatan ini, organisasi pemuda diberikan kesempatan untuk berorasi tentang semangat kebangsaan. Garda Pemuda NKRI sebagai inisiator deklarasi kebangsaan ini menegaskan, tujuan diselenggarakannya kegiatan deklarasi kebangsaan untuk mengajak semua elemen masyarakat dari tingkat mahasiswa, pemuda hingga organisasi kemasyarakatan untuk menjaga keutuhan NKRI. Deklarasi kebangsaan ini mengusung tema toleransi dari NTT untuk Indonesia. Dari Kupang, Fabianus Benge, Tim iNews melaporkan.